Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik yang dibintangi oleh Hwang Jung-min, aktor Korea yang selalu membawa kesuksesan dalam tiap filmnya. Nomor 10, Fist of Legend. Kyu-min, yang diperankan oleh Lee Yoo-won, bekerja sebagai produser program pertarungan reality TV yang disebut Legendary Fighter. Acara TV mengadu domba pria biasa yang terkenal pejuang jalanan di masa remajanya untuk melawan para pejuang MMA profesional. Lalu ada Lim Duk-kyu yang diperankan oleh Hwang Jung-min yang menjalankan restoran mie. Ia dibujuk untuk ikut serta dalam acara tersebut sebagai petarung. Nomor 9. A Man Who Was Superman. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang merasa bahwa dirinya adalah Superman, sehingga ia selalu merasa bahwa menolong orang asing adalah menjadi kewajibannya. Walaupun tanpa kekuatan super, ia tak segan-segan mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain dalam kesulitan. Nomor 8. The Wailing. Menceritakan tentang sebuah kasus pembantaian keluarga yang dilakukan oleh keluarganya sendiri di sebuah desa terpencil di Korea yang bernama Gokseong. Polisi mencurigai bahwa pembunuh menjadi gila karena mengkonsumsi jamur yang tumbuh di sekitar tempat kejadian. Diundanglah dukun, yakni yang diperankan oleh Hwang Jung-min, untuk membantu masalah misteri ini. Nomor 7. A Violet Prosecutor. Byun Jae-wook, yang diperankan oleh Hwang Jung-min, adalah jaksa yang temperamen dan mengejar kebenaran apapun caranya. Ia terkenal dengan investigasinya yang brutal. Seorang tersangka dibawa interogasi Byun Jae-wook, kemudian ditemukan tewas. Byun Jae-wook ditangkap dan mendapat 15 tahun penjara. Di dalam penjara, ia merencanakan balas dendam. Nomor 6. The Spy Gone North. Pada tahun 1993, muncul laporan bahwa Korea Utara sedang mengembangkan senjata nuklir. Mantan perwira militer Korea Selatan, Park Suk-hyung, yang diperankan oleh Hwang Jung-min, direkrut oleh National Intelligence Service atau NIS untuk menyusup ke pangkat tertinggi di Korea Utara dan belajar tentang program mereka. Nomor 5. Veteran. Seo Do-chul, yang diperankan oleh Hwang Jung-min, adalah seorang detektif kepolisian yang dikenal tanpa ampun untuk mengejar pelaku kriminal. Ia selalu berhasil memecahkan kasus kejahatan bersama timnya. Suatu hari, Seo Do-chul dihadapkan dengan kasus kejahatan kelas kakap. Pelakunya tidak lain adalah JTO, yang diperankan oleh Yo Ah-in, seorang pemuda kaya raya yang angkuh. Nomor 4. The Battleship Island. Selama era kolonial Jepang, sekitar 400 orang Korea dipaksa ke Pulau Battleship untuk menambang batu bara. Lee Kang-ok, yang diperankan oleh Hwang Jung-min, adalah pemimpin band di Gyeongsung Hotel. Dia memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk melindungi putrinya, tetapi dia ditipu dan ke Pulau Battleship secara paksa. Di Battleship Island, dia melakukan apa saja untuk melindungi putrinya. Nomor 3. New World. Film ini bercerita tentang seorang polisi bernama Lee Jae-sung, yang diperankan oleh Lee Jung-se, bertugas menyamar ke organisasi gangster terbesar Gold Moon, hingga bertahun-tahun, hingga menjadi tangan kanan salah satu calon pengganti ketua gangster yang mati mendadak, yakni Jung Chung, yang diperankan oleh Hwang Jung-min. Nomor 2. Di Himalayas. Film ini diangkat dari kisah nyata perjalanan Hong Gil, yang diperankan oleh Hwang Jung-min, yang mengambil jenazah teman pendakiannya, Park Mu-taek, yang diperankan oleh Jung Woo,
yang masih tertinggal di pegunungan Himalaya. Nomor 1, Ode to My Father. Selama evakuasi Hungaria pada tahun 1950 dalam Perang Korea, saat ribuan pengungsi diangkut ke selatan dari daerah yang akan menjadi Korea Utara oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, seorang anak kecil, Deok So, yang diperankan oleh Wang Jung Min, kehilangan jejak saudaranya. Ia memegang janji keluarga untuk berkumpul secara utuh sekali lagi.